Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bobotoh menganggap sanksi Komdis PSSI terhadap Persib pasca insiden GBLA terlalu berlebihan. Gubernur meminta PSSI mengkaji ulang sanksi tersebut karena dianggap sangat merugikan kubu Persib. Sanksi berat yang dikeluarkan Komisi Disiplin PSSI terhadap Persib pasca tragedi GBLA ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur menilai sanksi tersebut terlalu berlebihan. Terkenanya hukuman larangan bermain sejumlah pemain kunci Persib pasca laga panas antara Persib versus Persija minggu kemarin menjadi salah satu sanksi yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya pasca insiden GBLA, hanya pelaku oknum bobotoh dan pihak klub yang terkena sanksi serta tidak merembet ke pemain. Gubernur meminta PSSI mengkaji ulang sanksi tersebut karena dianggap merugikan kubu Persib. Kalau yang namanya sanksi dari setiap kesalahan, pasti harus selalu ada ya. Tapi yang namanya sanksi itu harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Sanksi berat PSSI pun mendapat reaksi keras warga sekaligus bobotoh. Warga menilai sanksi tersebut berat sebelah dan merugikan kubu Persib. Selain itu, warga pun meminta PSSI mengkaji ulang sanksi tersebut. Dampaknya ya buat bobotoh sendiri ya merasa dirugikan lah. Seharusnya dalam laga Persib sama Persib kemarin pihak klub Persib sendiri tidak bisa disalahkan. Seharusnya kalau mau disanksi hukum, ya bobotohnya aja, oknum bobotohnya aja yang kena sanksi. Sebagai bobotohnya gimana menanggapi kemarin? Kemarin, kalau masalah kemarin, ya otomatis pihak Persib dirugikan sekali lah. Kalau menurut saya sendiri itu sanksi yang diberikan PSSI itu terlalu berlebih-lebihan. Soalnya kan kalau dilihat dari berkaca dari kasus-kasus yang sebelumnya itu dilihatnya tidak adil. Kenapa harus Persib yang dikenakan sanksi itu? Menurut Akang, apakah sanksi yang dijatuhkan Komdis sudah tepat? Wah, jauh-jauh dari kata tepat, itu mah berlebihan. Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi keras terhadap Persib pasca tragedi GBLA dalam laga Persib versus Persija pekan kemarin. Selain menghukum pihak klub dan bobotoh, PSSI pun menjatuhkan hukuman terhadap sejumlah pemain kunci Persib berupa larangan bermain dalam beberapa pertandingan. Yona Kurniawan, Bandung TV.